Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat well to do sekalian? Semoga hari-hari kita selalu dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan, amin. Kali ini well to do akan berbagi info menarik soal kemunculan Kristen Muhammadiyah di sejumlah tempat, dilansir dari suara.com. Viral Kristen Muhammadiyah muncul di sejumlah daerah terpencil Indonesia, fenomena Krismuha, potret toleransi dari pinggiran Indonesia. Kristen Muhammadiyah alias Krismuha viral di media sosial dan jadi perbincangan warganet. Varian baru ini merujuk pada orang Kristen yang menjadi simpatisan Muhammadiyah. Mengutip website resmi Muhammadiyah, fenomena unik Kristen Muhammadiyah berdasarkan penelitian yang dilakukan Abdul Muti dan Fajar Riza Ulhaq. Kemudian disusun dalam buku utuh dengan judul, Kristen Muhammadiyah, Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek pun tertarik dengan buku ini dan menggelar acara bedah buku. Bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis atau LKKS Pimpinan Pusat, PP, Muhammadiyah. Acara bedah buku ini digelar pada Senin tanggal 22 Mei di kantor Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Menurut Ketua LKKS PP Muhammadiyah, Fajar Riza Ulhaq, buku ini menggambarkan situasi toleransi di daerah-daerah terpencil di Indonesia, terutama di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Daerah-daerah pinggiran Indonesia yang dimaksud adalah ND, Nusa Tenggara Timur, NTT, Serui, Papua, dan Putu Sibau, Kalimantan Barat. Menurut Fajar, fenomena munculnya varian Kristen Muhammadiyah dapat dijelaskan oleh adanya interaksi yang intens antara siswa-siswa Muslim dan Kristen dalam lingkungan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Namun, perlu dicatat bahwa interaksi tersebut tidak menghilangkan identitas mereka sebagai penganut agama Kristen yang taat. Kami tidak menduga ketertarikan dan antusiasme masyarakat atau pembaca terhadap karya ini masih sedemikian besar hingga saat ini, meskipun buku ini pernah diterbitkan 2009 silam. Inilah kontribusi Muhammadiyah dalam membangun generasi Indonesia yang lebih toleran, inklusif, dan terbiasa hidup bersama dalam perbedaan, ucap Fajar. Selain itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyampaikan bahwa pada awalnya, buku ini diterbitkan pada tahun 2009 namun kurang detail dalam hal data-data. Namun, kali ini, menurutmu petik terbalik ti. Buku yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas atau Kompas Gramedia telah mengalami penyempurnaan yang komprehensif dan juga telah diperbaiki dengan baik. Terutama pada bagian bab 2 dalam buku ini dijelaskan tentang akar pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah di tingkat akar rumput, katamu petik terbalik ti. Sementara itu dilansir dari kompas.com. Fenomena Krismuha, potret toleransi dari pinggiran Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek bersama Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis, LKKS Pimpinan Pusat, PP, Muhammadiyah menggelar bedah buku Kristen Muhammadiyah. Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan pada Senin tanggal 22 Mei tahun 2023. Ketua LKKS PP Muhammadiyah, Fajar Riza Ulhaq mengatakan, buku ini mendeskripsikan potret toleransi dari pinggiran Indonesia. Terutama di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Ketiga daerah pinggiran Indonesia itu antara lain di ND, Nusa Tenggara Timur, NTT, Serui, Papua, dan Putu Sibau, Kalimantan Barat, Kalbar. Buku ini hasil penelitian dan memunculkan fenomena varian Kristen Muhammadiyah, Krismuha, yang disebabkan oleh interaksi intens antara anak-anak Muslim dengan Kristen dalam proses pembelajaran di
Sekolah Muhammadiyah, tanpa menghilangkan jati diri sebagai seorang Kristen yang taat, ujar Fajar, penulis buku itu kepada Kompas.tv. Fajar menulis buku tersebut bersama Guru Besar Ilmu Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Abdul Mupetik Terbalikti. Menurut Abdul Mupetik Terbalikti yang juga Sekretaris Umum, Sekum, PP Muhammadiyah. Semula buku ini sempat diterbitkan pada tahun 2009 tetapi tidak lengkap atau seadanya. Kali ini, katamu petik terbalik ti. Buku yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, Kompas Gramedia, ini telah mengalami penyempurnaan secara lengkap disertai perbaikan-perbaikannya. Terutama pada bagian bab 2 dalam buku ini dijelaskan tentang akar pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah di tingkat akar rumput, katamu petik terbalik ti saat memberikan pengantar diskusi bedah buku itu di Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Senin. Buku tersebut merupakan penyempurnaan dari disertasi Abdul Mupetik Terbalik Ti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam prolog buku itu dijelaskan, terbitnya buku Krismuha ini menggugah kesadaran kolektif bahwa kemajemukan agama, suku, ras, dan golongan tidak menghalangi diri untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan bersama dimanapun berada. Kemajemukan adalah pelangi yang indah untuk merajut hidup toleran syarat penghormatan, perdamaian, dan saling memajukan, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah. Profesor Haedar Nasir yang memberikan prolog pada buku tersebut. Buku ini memberikan penjelasan sosiologis bagaimana institusi pendidikan Muhammadiyah konsisten membangun kohabitasi masyarakat yang majemuk tanpa kehilangan identitas masing-masing. Membangun konvergensi kewargaan di bidang pendidikan merupakan kunci untuk mentransformasikan perbedaan dan harmoni sosial menjadi kekuatan kolektif dan kemajuan. Kohesivitas sosial bangsa yang telah teruji di masa pandemi tumbuh kuat dari proses panjang, termasuk proses konvergensi dan koeksistensi generasi muda di dunia pendidikan tersebut. Fajar menambahkan, pada pendidikan Muhammadiyah, hal tersebut melahirkan konvergensi Muslim dan Kristen. Inilah kontribusi Muhammadiyah dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih toleran, inklusif dan pluralistik, ujar Fajar. Pembicara kunci dalam diskusi bedah buku ini tak lain adalah Mendikbudristek Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Pembahas lainnya ada Dr. Rustamaji, M.C., Rektor UNIM UDA Sorong Papua, Profesor Dr. Siti Ruhani Zuhayatin, MA, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, dan Anindito Aditomo, PhD, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memberikan apresiasi adanya buku dari hasil penelitian tersebut. Nadiem mengatakan, karya ilmiah ini sebagai bentuk keterlibatan publik dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang mencintai keberagaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Gagasan toleransi yang dihadirkan dalam buku ini sejalan dengan cita-cita kami di Kemendikbudristek untuk menghapus kekerasan dari dunia pendidikan Indonesia, kata Nadiem. Sejak 3 tahun lalu, kami telah menjadikan intoleransi sebagai salah satu bentuk kekerasan yang wajib dicegah dan ditangani, di samping perundungan dan kekerasan seksual, tuturnya. Menurut Nadiem, kemerdekaan dalam belajar hanya akan terwujud jika sekolah dan kampus menjadi ruang aman yang mampu melindungi semua warganya, terlepas dari latar belakang identitas agama, suku, atau status sosial. Oleh karena itu, lanjut Nadiem, Kemendikbudristek terus memprioritaskan gerakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan melalui berbagai inisiatif.
Salah satunya yang menjadi momentum bersejarah dalam dunia pendidikan Indonesia adalah lahirnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya aturan tersebut, sekarang 100% perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia sudah memiliki satuan tugas. Satgas tersebut bertanggung jawab memberikan edukasi kepada warga kampus sebagai upaya pencegahan kekerasan, serta melakukan pemeriksaan atas laporan kekerasan sebagai bentuk penanganan, ungkapnya. Mendikbudristek mengatakan, hadirnya buku ini tentu akan semakin mendukung pencegahan dan penanganan intoleransi di satuan pendidikan. Terwujudnya satuan pendidikan yang inklusif dan toleran adalah kunci untuk menguatkan kebinekaan Indonesia, bibit untuk melahirkan pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter. Mari terus bergotong royong menciptakan pendidikan Indonesia yang toleran dan inklusif, bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar, kata Nadiem, memberi pesan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.